warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Petani Dokter. Kali ini saya akan membahas mengenai akibat ukuran kipas terlalu renggang mengakibatkan banyak bulir padi yang terbuang bersama jerami di lubang pembuangan di sini. Jadi perhatikan, mesin ini jarak kipas ke ayakannya sangat renggang sekali, bos ya. Perhatikan tuh, renggangnya ini kira-kira 1 cm lebih. Jadi kalau ujung kipas ini terlalu renggang dengan ayakan di sini, itu bisa mengakibatkan banyak bulir padi yang terbuang, bos ya, bersama jerami di lubang pembuangan. Jadi untuk idealnya ujung kipas ke ayakan itu idealnya itu 1/2 cm, tidak boleh renggang, bos. Kalau ujungnya 1/2 cm, itu dipastikan jerami atau padi tidak akan banyak yang terbuang, bos ya. Juga perhatikan kerenggangan di sini, bos. Renggang di sini harusnya itu 1/2 cm, bos. Ini terlalu renggang sekali ya. Jadi mesin ini banyak sekali kendalanya. Sudah jerami sering macet, terus padinya banyak yang keluar. Inilah, bos, penyakitnya. Kenapa bulir padi sering terbuang bersama jerami di pembuangan? Ini sini, bos. Di sini terlalu renggang. Jarak ukuran baling-baling kipas ke plat itu terlalu renggang. Terus ujung kipas di sini terlalu renggang juga. Dan dengan kondisi giginya harus benar-benar, bos. Posisi gigi dan jumlah giginya harus benar ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu settingan gigi antara 7, 8, 9, 10, silahkan buka di video-video saya sebelumnya. Di sana sudah lengkap videonya, bos ya. Cara setting gigi 7, cara setting gigi 8, cara setting gigi 9, 10, 11, dan 12. Di sana videonya sudah lengkap, bos. Ya, perhatikan, bos. Saya ulang biar hasilnya maksimal. Padi tidak banyak keluar bersama jerami. Perhatikan renggang kipas, bos. Renggang kipas, perhatikan, ini terlalu renggang sekali, bos. Renggang kipas itu harus 1/2 cm. Kalau mesin ini renggang sekali, berarti. Nah, untuk kerenggangan gigi, bos, ini mesin ini renggang sekali, bos ya. Ini si ujung gigi ini usahakan keayakan ini 1/2 cm, bos. Kalau ini renggangnya ada 2 cm, bos, itu berarti. Jadi ini kurang bagus, bos, kurang maksimal. Nanti di sini akan terjadi penumpukan jerami dan tidak akan bisa terbuang, bos. Kalau kondisi giginya seperti ini, lihat, renggang sekali dari ujung gigi ini ke ayakan renggang sekali, bos. Ini kira-kira ada sekitar 2 cm ya. Ini harusnya 1/2 cm, bos. Ini semua renggang, perhatikan. Kadang-kadang para pemilik mesin tidak menyadari kalau jarak renggang antara gigi dan ayakan itu sangatlah penting, bos. Sangatlah penting untuk menjaga kebersihan, kelancaran, dan supaya padi tidak banyak yang terbuang, bos.
Kalau di sini renggang, bos. Di sini renggang giginya. Nanti padi dari sini tuh. Padi dari sini nanti akan membawa sampah-sampah, bos. Jadi hasilnya nanti akan kotor, tidak maksimal, bos ya. Akan kotor. Jadi coba perhatikan ukuran gigi, jumlah gigi, serta renggang gigi itu sangat membantu, bos. Sangat mempengaruhi sekali. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal itu ya, jumlah gigi harus benar, posisi harus benar, kerenggangannya juga harus benar, bos. Barangkali teman-teman banyak kendala atau masalah, silahkan hubungi saya. Dan jangan lupa dukung terus channel Petani Rocker supaya bisa lebih berkembang dan bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semua. Ini mesin punya orang Jatiwangi. Giginya juga masih banyak, bos, belum terbuang, belum dibuangin. Ini, bos, perhatikan dari sini, bos, tuh mesinnya, bos. Ini giginya banyak sekali. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Salam dari Petani Lokal. Akan kawin dah. Oh. Ini kayak sepupunya.